Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Pagi hari cek doma di kandang pabeasan. Iya si go, si iya si panakol goong. Lah, ayo nama badak panakol goong teh. Tanukna geus rada melengkung. Nah, ini bahan hobi ini mah baru umur jajalon. Iya mah janggot tuh panjang belang sapi. Kemudian abena ieu geus dicobaan dina buruan, lain dicobaan jeung domba, pemirsa. Ditingali golosorna, wah pokona mah mantap. Saya di kandang satu lagi. Nih. Kandang pabeasan penggemukan, ini domba-domba penggemukan. Hasil-hasil dari petetan anu akhir biasana di dieu disimpen. Iya domba ditawar 18.800.000 lagi petet sekarang. Lihat tuh. Tidak dijual karena nawar 1.800.000 petet pasaran 2.5. Tuh, sekarang mah kelihatan nu nawar 18 baheula. Nah, sama ini. Pasaran waktu itu kan pasaran ini 2.500.000. Tawar 18-an. Tah. Pan digedekeun mah bisa payu kuraya gungkul, bisa payu 5 juta genep juta komodoma bodas. Nah, ini armada angkutan yang biasa pakai ngarit tuh berjejer biasa guys, buladig kuluhe. Nah, yang sekarang jadi konten adalah cara memperbaiki tanduk, pemirsa. Tuh, ini nyerpis tanduk. Tanduk ini alat-alat yang digunakan ancor biasa, kemudian dilumasi dulu dengan kecap tuh. Kecap ini teh kecap. Kemudian dibakar tapi jangan terlalu panas, jangan terlalu tiis atau dingin. Ketika tanduk sudah mulai lunak, setelah dibakar mulai lunak baru dipakai nih alat peranti. Nih alatnya peranti menerkeun tanduk. Nah, diperbaiki, ditarik tanduknya supaya tidak ke leher, nyecep ke leher. Nih buat yang kecil, yang sini petetan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, berapa umur domba mulai dibetulkan tanduk? Ya, tergantung keahlian. Petetan juga bisa dari kecil. Tapi kalau yang tidak bisa, tidak terbiasa, nanti akan rusak. Benul. Bahkan bisa patah. Kalau yang sudah biasa begini mah ahlina, wah yuma tuh da kelas A nu eta na ge tuh. Kelas A wungkul nu rek menerkeun ge kelas A wungkul. Kuat ka. Pokona mah nyatuna ge kelas A mah ieu mah. Super we nyatuna ge tereh beak. Ya, domanya diringkus kemudian ditutup, pemirsa, supaya tidak panas. Pakai kain yang dibasahi. Nih, sudah dibakar, sudah bisa diangkat, baru diangkat, pemirsa. Ini teh hati-hati harus dengan perasaan. Harus dengan keahlian profesional tuh kan. Kemudian dibasahi supaya cepat dingin tuh, terangkat. Tadinya kan ini ujungnya ini mau ke ini leher. ke leher. Rek nyecep karena iya berbahaya. Akhirnya bisa diangkat jadi jauh tuh. Jadi jauh dari leher ini jauh sekarang. Jauh. Tuh, jadi kasep. Harus gede tenaga, makanya kudu punya keahlian khusus yang begini mah. Saya biasa ngebenerkeun kieu tapi apa namanya nyekelan HP. Jadi hese ayeuna mah nyekelan HP mah. Konten keunana. Keun we berbagi tugas. Jadi tidak cukup sekali ini. Ada yang 2-3 kali ngangkat. Nanti ujungnya ini kan sudah di ini dibakar lagi kemudian. Ujungnya ini supaya keluar kadieu ngaringkel.
Jadi beberapa kali, tapi sekarang mah udah selesai pada intinya mah begitulah. Saya mah mau ngecek bibitan-bibitan yang beranak. Wah, ya anak mah geus baradak deui wae. Tah daraan ieu teh keureulis. Ini lagi hamil. Tuh, ini beranak. Wah, ya. Bahan-bahan penggemukan pamirsa. Saranakan. Ini hamil. Nah, ini juga geus gede ayeuna mah yeuh anakna. Wah. 2,5 juta mah payu ya anak yeuh. Wah, leuwih ieu mah. Anak hiji bahan big. Inung di big. Tanuk ngareuna deuh leang. Nah, sekarang ngecek bibitan nih. Satu. Saya ngecek bibitan 2, 3 buat dikirim ke Pangalengan. Kelas A, kelas B. Saya pengiriman ke Pangalengan, pengin yang bertanduk-bertanduk. Kelas B 1 2 3 4. Yang lain kandang jantan menggemukan. Raya Agung sekarang sudah habis berapa ke pedagang lagi, sudah pada kosong. Ini sudah pada kosong. Kemarin pas beres puasa dikirim 50 ekor ke pedagang lagi. Nah, dari kandang ini tinggal sisa-sisa sekarang. Oh. Ya begitu pemirsa. Salam ngarit pokoknya mah, salam beternak, tetap semangat. Yang sudah tahu cuan dari beternak domba, dari breeding dan trading, pasti bakalan nggak mau jadi pekerja di orang lain. Karena dalam tekanan, dalam situasi yang tidak enjoy. Ya gitu, salam ngarit pokoknya mah, salam beternak. Diulang-ulang deui abong can ngopi. Tetap semangat, diulang-ulang deui. Ya gitu ya pokoknya mah. Ayo ah, geus siang urang ngarit ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh 2 kali ngangkat, dibersihkeun deui pamirsa. Tuh dibersihkeun, tadinya kan nyecep kana beuheung ieu teh bahaya. Ya gitu yang kira-kira jadi konten, jadi duit, gampang. Saya nyebutkan konten susah. Anu susah mah continue. Tidak ada yang susah di dunia mah. Anu susah mah anu pangedulan, anu pangadaek.